Kancil. Since aku nak start kancil, nak buat kancil punya parts, aku rasa aku nak cabut bumper dia dulu. Headlight semua aku nak cabut. Ini aku rasa aku nak biarlah, sebab no point. Sedalam ni water pump baru, timing belt baru, dengan timing belt housing punya gasket semua aku dah beli lah. So kita mulakan dengan cabut bumper dulu. Okay, so untuk remove timing belt, kau sebenarnya kena remove semua accessory belt semacam yang ni lah. Untuk remove aircon belt, korang kena longgarkan bolt ni dengan bolt ni. Dia ada dua bolt lah, kiri dengan kanan. Longgarkan, terus korang kena longgarkan bolt yang ni pula. Ni pegang AC compressor. Bawah ni just hinge je. So korang boleh tolak dia macam ni. Untuk longgarkan tali sini. Kita mulakan dengan ni dulu lah. So lepas korang keluarkan tali kompresor, korang dari atas ni korang cabut puli apa, puli water pump dekat sini. Dia terikat dengan empat bolt saiz 10 yang kecil ni. Tips dia, sambil korang longgarkan kan, korang tarik belt ni. Korang tarik terus korang longgarkan. Next apa aku nak buat, aku nak jack kereta sebab dari bawah tu ada crankshaft bolt, crankshaft pulley punya nut tu korang kena keluarkan. Atas ada camshaft, crank dengan cam, camshaft pulley punya bolt korang kena longgarkan. Bawah saiz 17. Benda ni memang aku ngajar gila bangang. So tadi apa, korang cabut 5 skru, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Korang kena cabut crank pulley dulu. Crank pulley memang korang kena cabut dulu, baru korang boleh cabut dia punya housing ni. Ini pun sakit hati ke nak cabut. Lepas tu since bawahnya nut kau dah cabut, atas ni kau kena ketuk. Ni saiz 17. Okay, so timing sini dia ada marking dekat puli dia, nampak titik ni kan, dia kena sama dengan atas ni. Kalau korang tengok dari crank, nampak tak yang ni titik kecil je. Oh tak ada, tunjuk dari sini. Ni titik yang ni dia kena sama dengan arrow. Kalau korang boleh nampak gelap sangat, nampak arrow kotor ni dia sama. So korang just longgarkan tensioner pulley saiz 17, saiz 14. So korang boleh keluarkan timing belt dia. And yang aku cakap water pump aku rosak kan, korang boleh nampak dari sini dia ada kesan-kesan air ni, kesan-kesan ayak. So memang dah tercampur dengan ayak, dengan minyak. Rosak lah water pump aku, memang sah rosak. So ini glove kan keempat tau. Nampak tu ada satu lagi dekat sana. Siksa mat. Lepas korang cabut tensioner korang, letak tepi, boleh cabut lah timing belt korang. Ni kalau boleh jangan larikan sangat lah. So aku tak nak buat lagi lah. Ni sebenarnya korang boleh keluarkan dah cam apa, pulley ni. Alang-alang lah, cabutlah cam pulley ni. Sebab apa, crank pulley pun kita dah cabut kan tadi kan. So ni tarik off. Ni dah keluar sekali dengan timing belt. Korang jangan risau sebab takut nanti macam, takut nanti cam korang lari kan. Sebenarnya dia ada satu dimple kat sini, dia akan line up dekat dalam pulley. So korang tak boleh buat salah yang part sini. Next, aku nak cabut ni. Ini punca gegar ni. So dia ada 1, 2 je. 3, 4 saiz
10 rasanya. So lepas korang cabut 2 nut dengan 2 bolt dekat atas dengan bawah ni, korang boleh keluarkan ni. Dia ada satu hose dekat sekeliling dia. Korang kena buka dulu. Ni bushing dia. Dia bukan hose tadi, wire. Wire untuk knock sensor kot. Tak tahu. So ni kita akan buat nanti. Okay, dekat dalam ni dia ada ni, kalau boleh jangan hilang lah benda ni, takut nanti ada pakai. So simpan tepi. Patutnya sini ada satu besi. Kalau boleh keluarkan ni besi. Besi tu kan, korang just keluarkan besi ni. Dia akan tunjukkan ni. Ini oil seal. Oil seal bahagian camshaft. Aku nak cuba buka tu. Aku lupa bawa tools. Sat. Ni tools aku beli kat Mr. DIY. Aku rasa benda ni function sebenarnya. Aku beli tadi malam. So plan dia untuk guna ni untuk cungkil keluar oil seal tu lah. Aku try buat dulu, tengok kalau jadi aku beritahu korang. So benda ni memang macam sial keluar dia. Aku dah betul hampir give up ni. So oil seal ni memang dah kena tukar dah. Memang setiap kali korang tukar tembel, korang elok tukar natang ni. Okay. Ni getah. Since kita dekat atas, aku tukar oil seal baru. Lepas tu aku nak tukar water pump baru. Tengok water pump dia. Patut lah keluar asap dah leak teruk lah ni. Nampak tak ke tak nampak? Dah leak teruk lah ni. Korang boleh buat perningan. Ini yang lama, ini yang baru. Shiny gila siap. So korang buat perbandingan, tengok dulu semua sama ke tak. Lepas tu tengok keadaan lah. Okay, ni yang lama, dia pusing still okay je. Pusing still okay, tak ada masalah. Tapi aku rasa dia sebab dia bocor je tu. Rasa dia karat kan. Ni baru, pusing lagi sedap. Rasa lah sedap dia. So jom pasang yang baru lah. So aku dah beli bushing baru kan. Pasal aku pasang kan. Tak bergegar langsung mat. Ini kita mahu rakan-rakan. So aku pasang crank cam pulley yang ni. So nampak dia punya, yang dia punya bonjol keluar ni kan. Just line up je. Line upkan dia, masukkan dia dalam lubang dia. Automatik dia akan line up. Nampak tu? So just masukkan balik ni. Tapi jangan ketatkan. Jangan ketatkan dulu lah. Just masukkan je. Pastikan dia ni je. Next, bawah. Untuk hari ni I give up dulu lah. Aku dah buat benda ni dalam 4 jam lah. Matahari terik sangat, Malaysia panas sangat, tak tahan. Aku nak siapkan hari ni juga. Benda ni ambil masa lama sangat, sampai dah berapa hari dah. Sebab hujan satu. Lagipun crank gear ni tak nak keluar sebab dia jam kat dalam tu. Untuk fight benda tu, aku ada pinjam ni gear puller daripada kawan aku. Bukan kawan lah, brother-in-law.
So lepas korang dah tukar oil seal dekat belah bawah dengan atas, check marking. Ini marking dia dah selari. Bawah ni pun sama. Nampak nampak titik tu dengan marking dekat apa, engine one. Marking ni dengan titik tu sama. Korang boleh masukkan time belt korang. So benda ni memang leceh sikit. Benda ni dia ada lubang macam ni. Contoh lah, dia ada lubang kat sini. So korang kena pusing ni. At the same time guna tangan lagi sebelah, ambil size 14, ketatkan nut tu. Ketatkan, sebelah tangan pegang, sebelah tangan buat. Memang leceh. Aku try masukkan soket macam ni, tak muat. So terpaksa pakai wrench. Korang wrench memang kawan baik korang nak buat time belt ni. So sekarang ni dah tegang semua, okey lah. Tegangan aku yang suka. Dan tinggal pasang cover luar, pasang crank puli, lepas pasang dia punya water pump puli, pasang belting semua, settle lah. Ni aku dah cuci, pasal aku pasang bushing baru. Pasang lah. That's not good. Drop not ni. Tak ada bakat nak buat time belt lah. Aku dah tak nak buat lagi lah time belt. Engine-engine aku tak nak. Aku just nak lawa-lawakan je lah. Tak nak sentuh lagi lah pasal engine.